Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah pada hari ini kita akan tengok, kita akan share satu tips bagaimana kita nak mengenali mubtada dan khabar dalam bahasa Arab . Okey, sedia maklum mubtada adalah subjek dalam tata bahasa Melayu, manakala khabar adalah predikat. Okey, dalam erti kata yang paling mudah, mubtada ni permulaan cerita. Manakala khabar ni dia punya point ataupun dia punya message ataupun apa yang nak diceritakan dalam struktur ayat tersebut. Okey, baik. Sebagai contoh, kalau saya bagi contoh Melayu dulu nah. Kalau saya kata dekat tuan-tuan mubtada, saya kata Muhammad. Saya kata lagu tu lah. Muhammad. Jadi bila sebut Muhammad, tuan-tuan mesti nak tahu apa kena mengena dengan Muhammad tu. Kalau saya sebut Muhammad, tuan-tuan akan tanya, "Yalah, pasal apa kena mengena dengan Muhammad tu?" Saya kata Muhammad tu seorang yang alim. Jadi kita akan dapat satu keterangan yang lengkap. Muhammad itu adalah seorang yang alim. Muhammad itu adalah seorang yang alim. Muhammad itu adalah seorang peniaga burger. Jadi kita akan dapat keterangan tentang Muhammad itu, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, daripada sudut bahasa Arab ni tuan-tuan, mubtada ni mestilah dimulai dengan kata nama. Sebagai contoh kata nama yang kita belajar dalam bahasa Arab, sebagai contoh al-mudarris, al-ustadu, al-ustada, ar-rajulu. Okey. Jadi bila kita buat ayat dalam bahasa Arab, sebagai contoh ar-rajulu. Lelaki itu, dia mesti kena ada cerita yang nak disampaikan. Kita kata ar-rajulu mu'minun. Lelaki itu adalah seorang yang beriman. Jadi ar-rajulu dengan mu'minun, ar-rajulu kita akan labelkan sebagai mubtada sebab dia adalah isim yang memulakan ayat dan dia juga adalah permulaan cerita tuan-tuan. Manakala mu'minun itu adalah khabar ataupun mesej yang nak disampaikan dalam keterangan tersebut. Okey, daripada sudut tuan-tuan nak membariskan pula, selalunya ataupun kerap kalinya mubtada ni akan sering dikaitkan dengan tanda baris hadapan. Sebab tu kita baca tadi ar-rajulu. Ar-rajulu mesti kena lu. Okey. Kemudian khabar pula akan dibariskan juga dengan baris hadapan. Sebagai contoh mu'minun. Ar-rajulu mu'minun. Okey. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Jumpa lagi. Aha.